Jadi BAP ini Bapak langsung tanda tangan atau diskusi dulu? Ya, diskusi. Mohon maaf Bapak Ibu Tuan Pertanyaan. Ya. Saksi ya, saksi membuat berita acara ya. Ketika saksi berita sebagai saksi di rumah saksi atau di Polda tadi yang mulia kantor polisi di rumah. Di rumah atau di rumah? Kenapa? Dia datang ke tempat saya. Ah, polisinya datang ke tempat saudara. Ya. Saudara tidak dipanggil ke Polda. Tidak. Bahwa Anda sudah disumpah harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Iya, iya. Bila dalam persidangan ini saudara tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ya, maka itu keterangan palsu. Ya. Dan saya bisa melaporkan Anda. Iya. Anda pimpinan pesantren Darul Asifah. Darul Asifah. Darul Asifah. Ya. Berapa tahun pesantren itu ada? Kalau saya keluar dari pondok itu ya, silahkan lapar. Karena mengingat dengan perkembangan sekarang, akhirnya saya pun berpikir, ya saya juga harus bisa mengembangkan. Lama, jawab saja berapa lama? Dari 2015, masih baru. 2015, bakal gimana? Kalau ini saya matang enggak? Batang pedang, asli. Batang pedang, asli. Anda lulusan SMA? SMA. SMA? Ya. Di sini ada nama Kiai Haji Faisal Basri. Sobari. Sobari ya, Faisal Sobari. Tahun berapa Anda naik haji? Kalau tentang haji Pak ya, mohon maaf. Mungkin dari pendidik mungkin itu istilahnya kalau bahasa Sunda, wah ngalor lah mungkin ya, ngalor. Belum ada pondok pesantren, yayasan pondok pesantren dan usipa itu belum ada. Itu saya belum bikin yayasan ya, cuma gaya pesantren dulu lah. Jadi sebenarnya nggak ada di daftar gitu ya. Jadi pesantren. Ada nggak pelang-pelang nama penandakan bahwa ini pondok pesantren dan usipa? Ada nggak? Kalau pelang-pelang saya karena saya berdampingan ya Pak, mohon maaf ya. Karena rasa hormat saya itu. Rasa hormat. Ada nggak pelangnya? Saya tanya ada nggak? Ayo. Kalau istilah pelang memang saya belum bikin karena saya menghargai guru saya karena dekat dia bahagia itu ya. Cuma ya, ada ya. Tidak tahu bahwa itu ada. Ada berapa orang? Tadi ditanyakan oleh Pak Trisakti, satunya ada berapa orang? Kalau satu yang mungkin, ya, yang mungkin sekarang. Mungkin, yang mungkin 6 orang. Kalau yang mungkin mungkin menginap gitu ya. Ya. Tapi kalau yang malam setelah habis maghrib, emang banyak. Banyak enggak yang saya ingin tanyakan, ini pondok pesantren, madrasah, atau majelis taklim? Majelis taklim Pak. Kalau saya emang madrasah pesantren saya itu khusus binaan anak-anak. Karena saya bersebelahan dengan musala ya. Musala, Pak, dijelas saja. Ya, pesantren, madrasah, atau majelis taklim? Pesantren. Pesantren. Pesantren enggak ada pelangnya. Emang saya pelang karena ada hormati ya. Ada yayasan? Enggak ada. Karena saya prinsipnya ingin memikir pesantren yang enggak ada terdaftar itu ya, seperti pesantren guru saya itu ya. Yang saya tanyakan saja dijawab. Iya. Tanpa maliut sih ya teh. Kemudian pertanyaan saya, ada tidak dari 6 santri itu pendidiknya atau pengajarnya? Saya Bapak. Ada. Berapa orang yang ngajar di situ? Iya, ngajar di sini saya. Istri Bapak dan juga saya. Juga Bapak. Berdua aja. Berdua. Ya. Yang jelas yang mulia. Kalau kemudian
bukan boarding school ya. Berapa lantai bangunan yang ada pondok pesantrennya, atau hanya rumah atau bentuknya seperti sekolah madrasah begitu bagaimana? Kalau sekarang ya Pak ya, kalau sekarang saya merencanakan tingkat dua. Kalau sekarang saya merencanakan karena dicor. Kalau dirancangkan itu berarti dicor yang tunggal anak. Sudah lah, bukan tentang kejujuran yang Kiai Haji Pak dibikin di sini kejujuran beliau Pak. Ya mulia, ini kaitan juga dengan kejujuran saksi. Kita akan memuji jaga saksinya jujur atau tidak. Iya. Gitu loh. Baik, lanjut. Baik, ya. Terima kasih ya mulia. Kemudian pertanyaan saya beralih ya Pak ya. Pada saat Bapak diperiksa ya di BAP ini ya, diperiksa. Periksanya di mana? Di rumah saya, datang ke sana, ke tempat saya. Oh, polisinya datang ke tempat Bapak? Iya. Oh, iya. Jadi datang ke tempat Bapak, dan polisi mana? Polda apa? Polsek? Polda. Polda. Terus kemudian datang ke tempat Bapak, apakah suratnya sudah disiapkan, Bapak langsung tanda tangan, atau ada diskusi, tanya jawab? Ya, enggak. Tidak ada. Misalkan ini harus diisi diskusikan. Maksudnya, apakah dari pihak Polda datang kan membawa berkas ini, yang di BAP ini, Bapak langsung tanda tangan atau diskusi dulu? Ya, diskusi. Mohon maaf, Pak. Saksi ya, saksi dibuat berita acara. Ya. Ketika saksi diberikan sebagai saksi di rumah saksi atau di Polda tadi yang mulia, kantor polisi. Di rumah. Kenapa? Ya datang ke tempat saya. Polisinya datang ke tempat saudara. Ya. Saudara tidak dipanggil ke Polda. Tidak. Ketahuan. Kemudian tadi saya pertanyaan saya tadi, apakah pada saat BAP ke acara pemeriksaannya langsung ditandatangan atau ada diskusi dulu dengan penyidik? Kalau istilah itu Pak, nggak dalam tangan itu kan mereka meminta persaksian penjelasan dari saya. Iya. Penjelasan dari saya bukan langsung datang. Bukan langsung datang. Iya. Oh, jadi tanya jawab. Iya. Ini terpeterangan persaksian. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak pada saat itu BAP-nya di rumah Bapak? Lama. Berapa jam? Mohon maaf Pak, itu lama, sepertinya lama. Oh, seberapa jam, itu lama teh. Ya, dari polisi penyidik datang ke rumah Bapak jam berapa? Ya, saya ingat, hari Jumat, sebelum Jumat, karena saya ingat Jumat dulu. Setelah Jumat dilanjut. Oh, dilanjut. Setelah Jumat dilanjut sampai jam berapa? Lama. Sampai pagi atau sampai malam? Lama, pokoknya sampai sekitar sebelum maghrib. Waktu yang datang ke rumah Bapak itu penyidiknya berapa orang, Pak? Penyidiknya datang ke saya dua orang. Ada dia bawa laptop atau bawa mesin? Ketik? Ada. Bawa mesin ketik atau laptop diketik gitu ya. Bawa printer nggak saat itu penyidiknya? Bawa. Bawa juga. Jadi langsung di-print di situ ya. Pak, tadi Bapak bilang ada meresahkan ya dari BAP ini, pertanyaan-pertanyaan katanya meresahkan. Nah, saya tanya, ada nggak kejadian di Garut yang menimbulkan keramaian, kerusuhan, misalnya bakar-bakaran, apa Indomaret dibakar gitu, apa atau polisi dibakar? Kalau sejauh itu tentang kejadian hal belum, cuman baru menyebar aja yang kata-kata rame lah. Rame kumaha Pak? Rame jadi sih. Setiap minggu dia membicarakan. Menggelegar. Wih.
Jadi ada ramai diskusi, beda pendapat. Mana sih seperti mana sih? Ya ramai lah, ya ramai seperti gak enak lah kalau gitu. Iya. Besar. Iya. Lupa itu membicarakan persoalan itu. Iya. Tadi saudara gabung tidak? Kan tadi ada pertanyaan dari majelis hakim yang mulia bahwa pernah ke MUI. Anda tergabung dalam ormas atau tidak di Garut? Tidak. Tidak. Ceng gede ceng mic-nya ceng. Ceng. Cuci. Ceng.